Inilah Y, seorang remaja warga Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, usai diamankan Satuan Unit PPA Reskrim Lampung Timur karena melakukan asusila terhadap teman wanita yang masih berusia 14 tahun. Tersangka berusia 17 tahun ini dilaporkan oleh orang tua korban ke unit PPA Polres Lampung Timur lantaran tak terima atas perbuatan pelaku. Dengan modus rayuan gombal, pria bertato ini berhasil melakukan aksi bejatnya sebanyak 2 kali terhadap korban yang masih duduk di bangku sekolah. Di Pulau Timur sudah berhasil mengamankan pelaku anak berinisial Y dalam perkara perselingkuhan. Jadi anak ini disetujui selama 2 kali pada hari Sabtu dan Minggu di rumah anak pelaku. Sebelum dilakukan perselingkuhan, anak korban diajak minum berdua. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Lampung Timur dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan.